Pemirsa, berubahnya nomenklatur kementerian membuat sejumlah menteri ikut berpindah kantor. Salah satunya adalah Kementerian Koperasi dan UMKM yang saat ini dipecah menjadi dua. Dan untuk mengetahui informasi terkini, aktivitas di hari pertama salah satu Menteri Kabinet Merah Putih, kita bergabung dengan Gabriela Ajeng dan juru kamera Tri Hartanto yang saat ini sudah berada di gedung Smesco Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Ajeng. Dengan dipisahnya Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, lalu di mana kedua menteri ini bekerja? Apakah sudah ada kepastian tempat? Selamat pagi, Cakri, Helmut, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan gedung Smesco Indonesia atau Small and Medium Enterprise dan Korporatif yang merupakan tempat pendataan UKM dari Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM. Selain itu, gedung Smesco ini juga dikenal sebagai tempat eksebisi ataupun UMKM dari seluruh Indonesia. Kini, dalam Kabinet Merah Putih kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beberapa kementerian pada kabinet sebelumnya dipecah lagi dan dijadikan kementerian baru. Satunya yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Nantinya Kementerian UMKM sendiri atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan bertempat atau berlokasi gedung di Smesco Indonesia di Jalan Gatot Subroto ini. Kemarin Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga sudah serah terima dengan Menteri Koperasi dan UKM sebelumnya, Tenten Mas Duki. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini, sudah banyak karangan bunga yang mengucapkan selamat kepada Menteri UMKM baru, yaitu Maman Abdurrahman. Di sekitar kantor ini juga sudah mulai bersiap-siap dilakukan pembersihan dan juga adanya aktivitas kantor seperti hari-hari seperti biasa. Demikian, ya. Helmut. Kemudian apakah ada penyambutan dari menteri yang pada hari ini sudah mulai beraktivitas? Menurut informasi yang kami dapatkan tadi, kami juga sudah berkeliling gedung Smesco Indonesia ini. Para karyawan pun juga sudah mulai bersiap-siap untuk menyambut menteri baru dan juga akan melakukan aktivitas seperti biasanya. Begitu, Helmut. Baik, terima kasih jurnalis NTV Gabriela Ajeng dan juru kamera Tri Hartanto dari gedung Smesco Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.